Assalamualaikum. Ini kipas yang besi tu. Selalu kita nampak kipas ni kat mana eh? Kuih kahwin, tempat-tempat besar yang setapak, bin yang outdoor-outdoor tu keluar air tu kan. Tapi ni kuat ni, kuasa kuda. First time memang cuci kipas ni tak nampak. Kipas ni macam banyak apa? Dan keluar Spiderman yang baru tu dia giga kan. Nah, ini baru banyak Spiderman yang dia tak tahu lah. Kita buka je lah. Kita cuba eh. Buka klip dia tepi ni. Tepi ni. Kita buka ni kita akan nampak. Akan nampak keajaiban Disneyland. Nampak banyak snow. Elsa singgah semalam. Habis-habis dia salji je. Okay. Ni nak buka kena pakai screwdriver. Kalau rumah kau tak ada screwdriver panjang, kau pakai screwdriver pendek. Kau jangan nak panjangnya, pendek pun berguna juga tau. Okay, jom buka. Okay. Ini susah. Eh, ni kata cucuk pula. Boleh lewat. Tak boleh buka lah, macam mana? Macam mana tu? Pendek sama tak boleh. Cuba lagi. Jadi lah jangan apa-apa ya. Fin. Jom gunakan kuasa air yang paling Cupido tu. Alah, yang saya rasa sedih. Elsa benda Spiderman tu sedih. Tapi sawang-sawang juga sama. Sian ni. Alah tak apa, Spiderman tu sambungan je lah. Spiderman saya sambungan. Tengok berjam-jam tak habis-habis. Tengok berjam-jam lah wayang tak habis-habis. Ingatkan baru RM20 dah habis dah. Ada lagi RM20 tu. Sebenarnya ada sambung kan. Lepas spoil ke siapa tak nak tengok ni. Tak apa, abang keluar lambat sikit kan video ni. Korang tengok lah Spiderman. Dia macam Academy Sakas Reunion. Cuma tak ada girlfriend dia je. Girlfriend-girlfriend dia orang tak datang balik. Ada yang mati takkan nak duduk balik. Kan dia tahan tu pula tak. Okay, korang cuci lah. Cuci. Sampai lah dia bersih. Lama tak cuci kipas ni, tak ingat gelas-gelas ke diri tu. Dah dia gaji pun tak. Ah, tak apa, memang dia mengalir kat situ. Sebab tu kan dia beli ikan ni. Macam ada gelut, ikan seni. Ikan erotik lah. Ada masa yang kita tengok lah, kita akan gelut tu. Ha, senang ni, kalau bisa bisa nak masuk dia kipas tu, kenapa? Tengok tu lah, sejak ni. Okay, kita jemur saja dekat sini. Kering. Tara, yang tak boleh cabut ni telat bilang kain basah. Abang rasa macam melampau aja tu orang buat benda ni. Wah, bersih ni. Taklah bersih sangat. Dia boleh lagi lah abuk-abuk tu. Sedih tak dapat dalam belakang ni. Aduh. Hmm, kau. Atas rumah dia tendang kipas atas, kipas bawah. Haa, tu kena bersih kan ni. Atas, kipas bawah. Kan lah kepakaran macam tu. Semua ada dengar. Haa, dengar tak? Dengar? Dengar tak? Dia dah boleh bernafas. Tadi kan ada selaputi snow kan? Haa, dia dah boleh bernafas. Tak nak bersih sangat lah. Tapi boleh lah ni. So kalau orang nak tahu mak kurang kan, dia kan bersih ala kadar kan. Kau jangan switch off tau kipas. Kau biar je dia berputar. Tak ada tu nampak dekat kat ni. Aku cuba lagi eh, Boleh lah. Sikit lagi. Boleh lah, kau penat lah sini. Kau tak boleh buka, kau cuci je lah. Mana nampak abang cuci dia, mana nampak lah dia. Kasih. Kasih sikit tu boleh lah. Eh, boleh lah. Cuci-cuci orang malas. Boleh lah, tak ada habuk kan. Dia tak ada habuk lah. Mungkin tak ada habuk. Okay. Jom kita pasang balik yang
Siapa tadi? So, jangan kita pasang. Tak kemana ni. Ikan ni, label ni sini. Dan Jepun kot. Betul? Korang tahu? Korang tahu tu, komen sikit kot. Ada korang kawan sedang mara, tidak hilang dia. Korang ada kawan-kawan jual kipas kan? Oh, saya buat dropship kipas ni. Siap. Okay, abang nak share juga cara korang cuci kipas yang kipas plastik. Cuci sampai dalam lah, cuci. Ni kan korang cuci dia punya bing, dia punya apa ni? Apa? Mayu datang lah. Datang ni. Yes. Bukan korang cuci dia punya bilah je. Korang cuci dalam juga. Tiup-tiup lah, takut abuk sekat kat dalam kan. Satu lagi benda ni. Benda ni yang pecik ni korang tarik je. Sebab dia, dia clip macam ni. Ting. Ha, dekat tentu. Tunggu. Kau tarik je. Sana, sana sini, sana sini. Sana sini wei. Oh, ish. Ha, ini. Ha, okay. Kita masuk aku. Ini pakai skru je. Ada separuh tu, ada skru lepas tu dia bagi dia macam letak. Separuh tu dia letak klip juga. Ha, saya satu kipas sama tu. Kau nak cuci dalam ni. Jenuh sikit sebab dia pakai klip. Klip tu aku kena ketik-ketik. Lepas tu baru buka skru. Ini skru dia tengah hilang. Kalau hilang dia langsung kena ganti. Bebel lagi dengan mak kan. Oi, kenapa ada 4 skru? Kenapa ada 4 skru? Abang beli kenapa ada 3 ke? Aduh, kau kenapa ni? Tujuan kau skru ni supaya mesin ketat. So tak adalah bila pusing tu hijab belakang tu buka. Saya naik motor, kita pakai tudung betul-betul. Kita buka, nampak aurat awak. Dan antara ni belakangnya patutlah ada 4 skru ni. 4 skru semua buka lah. Masuk belakang dia pula. Masuk ke mata Illuminati. Dia lain kipas lain, tapi berasa macam semua lebih kurang sama kan juga. Cuma nak buka mana tangan je. Lain-lain nak buka hijab ni macam-macam hantaran ni. Hantaran mahal, hantaran murah. Tiba ibu cakap dia kahwin nak kan. Abang belum. Ada tu nak laser tu lah, tak kau lah. Yang ni, ni kan yang berlintang tu. Dia dalam berlintang juga. Korang test. Kau cantik dia pusing lah. Korang masuk betul lah. Lepas tu lock dia. Aku macam berabuk-rabuk ni. Korang nampak tak? Kejap. Apa dia berabuk ni? Kena cuci pakai. Pakai apa? Pakai sabun ni. Sebab dia macam berminyak lah. Sebab dia dah melekat lama. Macam cuci kereta ni pakai sabun. Tapi lah korang cuci pakai sabun. Tak pernah lah kami dah. Minggu depan lah pula abang lah. Nanti lah. Tapi dah sebuah dah buka tu semua semua tu. Tak selalu buka belakang ni. Dia buka tu kau kena nampak habuk gila. Habuk gila. Di sini lah. So, habuk-habuk tu tersekat. Sekat dan usahakan hidup kau orang. Okay? So, jangan lupa LCSS. Like, comment, subscribe, share. Terima kasih tengok. Abang tahu korang pun pandai cuci kipas. Tapi thanks teman abang cuci kipas hari ni. Muah. Jom awak. Jom. Kita masuk.